bulan lepas kan, saya pergi ada satu college lah bentang finding thesis. So dalam riwayat, dalam thesis tu adalah beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari yang dikritik oleh para imam-imam. Saya bawa. Yang kritik tu imam-imam, bukan saya. Tapi ada seorang ustaz, dia tak puas hati. Dia keluar pada dewan. Dia kata, ini semua terkesan dengan Albani, tidak ada adab dengan Bukhari. Padahal dalam ceramah tu, dalam pembentangan tu, saya kritik Albani. Saya rasa mungkin masa saya kritik Albani tu, dia tidur kot. Mungkin kita husnuzan lah kan, kita husnuzan, mungkin dia tertidur. Tapi dia, bila dia tak puas hati, dia tak cakap depan-depan kita. Kita buka sesi soal jawab, sejam kita buka soal jawab, dia tak tanya. Masa makan, dia pensyarah kat situ. Masa makan, bila kita tetamu, bila ada program, lepas tu dia orang kejap kita makan, yang mana pensyarah-pensyarah boleh duduk dekat kursi tu. Dia tak mari, tak mari tanya. Kan? Dia hentam dekat Facebook. Dengan anak murid yang 2-3 orang, 2-3 kerat, duk troll kita lah, kan? Duk troll kita lah, dia kata, nak daifkan hadis Bukhari, cuma bawa 2-3 pandangan ulama, miskin. Dia tak sedar, dia tengah kritik orang yang kita nukilkan pandangan dia, Daraqutni. Adakah Daraqutni miskin? Kan? Kemarin lagi best. Semalam ke kemarin? Ada satu orang hamba Allah. Saya duduk bawa pandangan Zahabi. Zahabi kata riwayat ni daif. Siapa daif? Zahabi tu pun dusta. Cik. Itu lagi legend lah kan? Lagi legend. Kita tak tahu sama ada nak menangis ke nak ketawa kan? Confused. Dalam Facebook Ustaz. Ya. Dia kata Zahabi tu pendusta. Pergi tanya Syekh dia siapa. Tiba-tiba nak daifkan pandangan fakta-fakta yang benar. Kita kata, kalau bahasa yang lebih kasar, kita kata, kalau nak jadi bodoh tu jangan bodoh sangat kot. Kesian anak cucu. Malu menanggung beban kebodohan kita kan. Zahabi pun tak kenal. Bukanlah kita kata kita hebat dengan kenal Zahabi. Tapi kalau kita tak kenal siapa para ulama Islam, paling tidak tahan diri daripada hina orang. Kita duk slogan hormat ulama, hormat ulama. Rupanya yang tak hormat ulama tu demo juga. Yang hormat ulama, yang demo kata kita mesti hormat ulama, geng-geng ni bukan hormat ulama, tak pakai ijma' ulama pun. Eh, kita pakai ijma' ulama. Kita pakai qiyas. Tapi kita pakai dengan disiplin. Kita tak dakwa ijma' melainkan benar-benar ia ijma'. Kalau jumhur, ia bukan ijma'. Kerana jumhur itu majoriti. Perkataan jumhur tu pun dah menggambarkan tidak ada ijma' dalam masalah tu. Kita kata kita hormat para ulama', tetapi kita tidak memaksumkan mereka. Dan kita buat. Kalau kita tak setuju, kita kata pandangan ni kurang tepat. Kita tak kata mana-mana ulama' sebagai pendusta. Az-Zahabi merupakan ulama' Islam yang bermadhab Syafi'i dalam fiqah, yang digelar, diiktiraf sebagai seorang yang melakukan istiqra' tam, penelitian secara menyeluruh terhadap semua perawi-perawi hadis. Ibn Hajar masa minum air zam-zam, dia doa supaya Allah Ta'ala jadikan dia macam Zahabi. Datang satu orang, tiba-tiba kata Zahabi pendusta. Zahabi itu menghukum perawi, bukan dia yang dihukum. Zahabi itu yang menghukum perawi sebagai pendusta, bukan dia yang dihukum sebagai pendusta. Kan? Ibn Hazmin Al-Andalusi, orang tanya dia tentang At-Tirmizi, dia kata majhul, tidak dikenali kan. Orang yang datang kemudian dia kata, Ibn Hazmin telah apa ni, seolah-olah telah membuka aibnya sendiri kerana tidak kenal ulama sebesar At-Tirmizi. Kan? Bila dia kata tak dikenali, sedangkan At-Tirmizi ulama besar. Takkan Ibn Hazmin tak kenal? Dia pun ulama besar.
apatah lagi orang yang itu sebut tak dikenali, tak kenal. Sebut seorang ulama besar dalam Islam sebagai pendusta. Itulah kita katakan. Kita doa kepada Allah supaya tidak menjadikan kita ini dalam keadaan bodoh yang bertingkat-tingkat. Jahil murakak lah tu kan. Jahil murakak ni maksudnya bodoh bertingkat-tingkat. Jahil dan tak tahu, tak sedar diri jahil.